saya Bambang Rujito, owner dari Rujito Glass and Craft. 81 saya join di kapal pesiar. Rutenya di Teluk Meksiko. Di Teluk Meksiko inilah saya ketemu kerajinan kaca ini. Kapal saya nyandar di tempat produksi kaca itu setiap hari Rabu. Akhirnya saya putuskan saya kursus 2 jam setiap hari Rabu, kursus saya 3 tahun. Awalnya dari cermin aja, karena banyaknya kunjungan ke sini, terus saya mulai bikin yang kecil-kecil ini untuk bisa cash carry. Akhirnya jadilah berkembang ke pernik-pernik kaca dan segala urusan dengan kaca, saya mencoba untuk spesialisasi di situ.